Jomblo, tak apa. Tuhan itu baik dan akan selalu baik. Yang mulanya ganjil akan digenapkan. Yang mulanya sendiri-sendiri akan dipertemukan. Sembari menghabisi hari-hari sunyi, aku masih bisa menyibukkan diri dengan sahabat-sahabat lama. Menikmati kopi, diiringi cemilan ringan, atau apapun yang nyaman di hati. Jodoh hanya perihal preferensi, seperti dua tombol pilihan dalam suatu perjalanan, menunda atau sekarang saja. Saat salah satu tombol sudah dipilih, setiap pilihan mengandung tanggung jawab. Memulai apapun, langkah selanjutnya adalah mengakhiri dengan indah.